Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, saya Ragil Julianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan kasih tutorial bagaimana cara memperkecil volume audio suara di Adobe Premiere Pro. Oke, kita langsung saja buka Adobe Premiere Pro-nya. Jadi, nah ini udah saya masukin audionya. Jadi kalau sebelum diedit itu kayak gini nanti. Suaranya masih kayak gini, masih gede ya di sininya. Nah nanti kalau udah diedit bakal jadi seperti ini. Kecil sama besar. Nah kayak gitu, gimana caranya? Kita masukin sini, masukin audionya yang udah ada. Kalau di Premiere CS6 nanti ada ini collapse expand track, klik nanti bakal kelihatan ininya, track musiknya. Nah di sini ada pilihan yang bulat-bulat, add atau remove keyframe, klik. Nah ini nanti ada yang 00 gitu. Nah kayak gini kita tarik ke bawah sampai bawah. Nah ini 0, terus tarik sampai sini misalkan. Ini add lagi saya sampai sini, tarik ke atas. Nah dia kan naik kayak gini, bisa juga nanti misalkan bagian sini diturunin lagi, tinggal add lagi, kita turunin di sini set segini aja, nanti dia naik lagi di sini, naik lagi di sini misalkan normal lagi. Nah nanti udah jadi nih, dia hasilnya bakal kayak gini. Ini tambah gede. Ini kaitan yang udah kita atur tadi. Ini kan gitu tuh. Jadi perpindahannya lebih halus. Oke. Okay. Oke, cukup sekian tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.